buat mama kau? Dapat dapat makan telikai. Dia apa yang nak lakukan sekejap lagi? Kita dah dia dah ikat dah bawa. Ini supaya pokok ni panjat tali. Jadi kita ikat kat sini. Semua sampai. Tak sampai. Okey, kita ambil kursi. Ambil kursi mana? Ha? Ada satu je. Okey. Jadi kita ambil ni main-main nanti mungkin. Okey, tengok je apa nama ni? Azman. Oh, boleh dia ha, kita panjang. Dia tangan dia panjang. Siapa yang boleh? Jadi cukup macam tu. Jadi nanti pokok ni akan panjang guna kita lilitkan. Dia ada 10 ring. Nampak? Yang ini kita panggil 10 ring. Sesungut. D-R-I-L. Tendril. Kalau dia kira dia D-R-I-L-L. Kek kat sini tak sambung. Jadi, itu dia akan berpaut. Ni atas, ni atas, ni atas. Jadi, yang itu, as it grows, the tendril is also growing. Pada tendril tu? Jadi, ini yang kita nak buat. Supaya pokok nanti dia akan panjang-panjang-panjang. Bila lebih kurang tinggi-tinggi. Cabang. Setengah dia yang bawah tu akan bukan daun tu yang sesungguh dia melilit tu. Tanam macam ni within this 2 weeks. 2 to 3 weeks dia akan panjang sampai macam ni. Dan bila ada bunga nanti kita akan buatkan. Tanam kat rumah boleh sepantas ni tak? Boleh kasi. Buat dia sebenar sikit. Okey. Kat sini kita tak mau lama sini. So,